Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di terowongan sudut gelap yang terletak di tambang bawah tanah, Qin Yu dan saudara-saudaranya diam-diam muncul dari udara tipis. Setelah itu tiga orang lainnya memegang sekop tambang di satu tangan dan kantong kecil di tangan lainnya. Mereka bahkan berpakaian seperti penambang. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Setelah hampir 60 ribu tahun, keduanya telah sepenuhnya menyempurnakan harta karun spiritual Grand Miss masing-masing. Qin Yu saat ini tingkat jiwanya telah sepenuhnya mencapai tingkat dewa tingkat tinggi. Dengan bantuan air mata meteorik, pemahaman dan kontrolnya terhadap hukum spasial juga telah mencapai tingkat umum dewa surgawi tingkat rendah. Aku yang sekarang sudah bisa terbang. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Terbang di alam ilahi tidak hanya menggunakan energi seseorang untuk melawan gravitasi tanah. Air mata meteorik ini benar-benar aneh. Saya hanya pada tingkat dewa tingkat tinggi. Namun dengan itu, saya malah memiliki kemampuan luar biasa dari dewa surgawi tingkat rendah. Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih penasaran dengan air mata meteorik. Siapa orang yang disebut Zuo Qiumei ini yang telah meninggalkan air mata meteorik? Qin Yu juga telah bertanya pada Paman Fu sebelumnya apakah dia tahu tentang Zuo Qiumei. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Guru jagoan besar dari alam ilahi semuanya memiliki gelar. Nama asli mereka adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang tingkat atas tertentu. God Kings alam ilahi mereka sebagian besar memiliki beberapa gelar gemilang. Saat ketiga bersaudara itu mengobrol, mereka dengan santai berjalan melewati beberapa terowongan bawah tanah dan membuat beberapa belokan. Mereka telah menemui cukup banyak penambang. Semakin jauh mereka menuju pintu keluar, semakin banyak penambang yang mereka temui. Hei Sitian, Hou Fei melihat seorang pria di kejauhan. Matanya segera mulai bersinar dan dia berteriak. Qin Yu juga melihat ke atas. Pria dan wanita dari jauh justru Sitian dan Song Hui yang naik bersama mereka. Pada saat ini Sitian dan Song Hui juga berjalan dengan senyum di wajah mereka. Saudara Qin Yu, saudara Hou Fei, saudara Hei Yu, sudah sekitar 600 tahun sekarang. Kami akhirnya bertemu lagi. Pidato Sitian itu sangat etiket. Untuk bertemu satu sama lain, sekali dalam 600 tahun kemungkinan itu memang sangat rendah. Sebenarnya bukan karena kemungkinannya rendah. Sebaliknya itu karena Qin Yu dan saudara-saudaranya hampir tidak menunjukkan diri mereka di dalam tambang. Jadi secara alami sulit bagi orang untuk bertemu dengan mereka. Apakah kalian bertiga tahu di desa mana Anda akan ditugaskan di masa depan? Song Hui tiba-tiba bertanya. Desa, maksud kamu apa? Hou Fei berkata dengan ekspresi bingung. Sitian dan Song Hui terkejut. Mereka lalu saling melirik. Sepertinya mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sitian menjelaskan, mungkinkah orang lain tidak menyebutkannya kepada Anda ketika Anda bertiga menambang? Semua yang naik setelah mereka menyelesaikan 1000 tahun penambangan, mereka akan didistribusikan ke desa-desa. Qin Yu menyadari, namun ada juga perbedaan antar desa. Semakin dekat desa ke kota, semakin tenang energi spiritual ilahi yang mengelilinginya. Adapun desa-desa yang jauh dari kota energi spiritual ilahi, mereka bahkan lebih ganas. Sitian menjelaskan secara rinci. Jadi untuk pendaki seperti kita, jika kita dapat ditugaskan ke desa yang lebih dekat dengan kota, maka meskipun energi spiritual ilahi masih ganas, tetapi kekerasan mereka akan relatif rendah yang akan memungkinkan kita untuk menjadi mampu menyerap sebagian energi spiritual ilahi. Qin Yu dan saudara-saudaranya benar-benar mengerti sekarang. Hanya ada 20 juta orang di dalam kota Yuchi. Namun ada 200 juta orang di luar kota. Beberapa desa lebih dekat ke kota sedangkan beberapa desa lebih jauh.
Tentu saja semua orang ingin berdesakan di desa terdekat. Kalian semua masih belum tahu tentang itu. Cepat pergi dan berikan beberapa batu elemental ilahi kepada Tuan Yan Yu yang menugaskan orang-orang ke desa yang berbeda. Menasihati Si Tian dengan niat baik. Jika kamu memberinya lebih banyak batu elemental ilahi, maka Tuan Yan Yu akan menugaskanmu ke desa yang lebih dekat ke kota, jika tidak Anda hanya akan ditugaskan ke desa terpencil yang jauh dari kota. Di desa-desa terpencil itu mustahil bagi Anda untuk menyerap sedikit pun energi spiritual ilahi. Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak bisa menahan senyum mereka. Penyuapan. Mereka yang memiliki banyak batu spiritual ilahi, apakah mereka perlu melalui semua masalah itu? Terima kasih saudara Si Tian karena telah memberi tahu kami. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba pada saat ini, tanah mulai bergetar. Banyak penambang alam ilahi mulai bergoyang bolak-balik. Dengan suara gemuruh terowongan bawah tanah tidak jauh dari tempat Qin Yu, mereka berdiri mulai keluar. Pada saat yang sama banyak batu di atas terowongan tambang mulai berjatuhan. Semua dewa mulai bergegas menghindari bebatuan yang jatuh. Mereka yang dihancurkan oleh batu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih harus menghabiskan sejumlah besar energi ilahi untuk memulihkan tubuh mereka. Ah, teriakan menyedihkan terdengar. Roar, raungan menakutkan terdengar. Pada saat yang sama teriakan menyedihkan lainnya terdengar. Ekspresi wajah Si Tian dan Song Hui mengalami perubahan besar. Saudara Qin Yu, kalian semua harus segera pergi, sepertinya ada bahaya di sini. Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak bergerak. Melihat Qin Yu dan mereka tidak bereaksi, Si Tian dan Song Hui mulai melarikan diri. Mengikuti suara retakan dinding yang tak henti-hentinya banyak batu mulai runtuh. Mengikuti suara ledakan terowongan ini juga benar-benar ambruk. Si Tian dan Song Hui segera berbalik dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Mereka berlari melewati Qin Yu dan saudara-saudaranya dan mulai berlari menuju terowongan bawah tanah di sebelah kanan mereka. Semuanya lari cepat. Itu naga gua bawah tanah. Ah, jeritan menyedihkan terus berlanjut tanpa henti. Suara kekacauan meningkat secara berurutan. Semua dewa bergegas menuju terowongan bawah tanah yang aman. Banyak terowongan bawah tanah di sekitar mereka sudah ambruk. Banyak dewa bergegas menuju terowongan di sebelah kanan Qin Yu. Kenapa kalian tidak lari? Naga gua bawah tanah adalah binatang iblis yang sangat kuat dari alam ilahi. Bahkan dewa tingkat tinggi akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Kata seorang pemuda yang mengenakan baju besi tentara ke Qin Yu dan saudara-saudaranya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berhenti peduli tentang Qin Yu dan melanjutkan untuk melarikan diri dengan cepat. Roar, suara raungan dan jeritan terus naik dan turun secara berurutan. Qin Yu bahkan melihat percikan darah di kedalaman terowongan di sebelah kirinya. Qin Yu dan saudara-saudaranya semua melihat ke arah itu. Terowongan kiri juga mulai bergetar. Naga gua bawah tanah. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Hou Fei dan Hei Yu juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Mereka bertiga semua telah selesai memperbaiki harta karun spiritual nenek mereka. Mereka semua ingin menguji harta karun spiritual nenek mereka pada binatang iblis ini. Dalam bidang penglihatan Qin Yu dan saudara-saudaranya, beberapa ratus orang dengan panik berlari menuju terowongan aman tempat Qin Yu dan saudara-saudaranya berada. Namun tepat pada saat ini, dinding terowongan di atas orang-orang ini tiba-tiba terbelah. Sebuah cakar jatuh dari dinding batu. Bang, cakar itu langsung menangkap pria parubaya. Dengan suara derai patah tulang, mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kecemasan. Namun semua tulang di sekujur tubuhnya telah hancur. Dalam sekejap mata pria parubaya itu telah berubah menjadi potongan tulang dan daging yang hancur. Golden Soul peletnya juga telah dihancurkan sepenuhnya oleh cakar itu. Pada saat cakar itu menghancurkan seseorang hingga mati, dinding batu di atas terowongan benar-benar mulai melahirkan cakar satu demi satu.
Setiap cakar berwarna hitam kehijauan. Mereka semua setinggi 2-3 meter. Masing-masing cakar memiliki 10 jari. Pada saat yang sama ke-10 jari itu semuanya memiliki duri pendek yang banyak dan padat. Hanya dalam sekejap mata 70 hingga 80 cakar telah menembus dinding dan menghancurkan banyak dewa sampai mati. Semua orang yang ditangkap oleh cakar dihancurkan sampai mati. Bang, dinding batu di atas terowongan benar-benar hancur. Monster besar telah muncul, naga gua bawah tanah. Panjangnya beberapa ratus meter, penampilannya seperti kelabang besar, hanya saja ia memiliki ekor yang ramping. Ekor yang dimilikinya ini setidaknya lebih dari 100 meter. Banyak cakar berwarna hitam kehijauan di bawah tubuhnya berjumlah setidaknya beberapa ratus. Sepasang mata sedingin es itu dengan dingin menatap sekelompok dewa yang kehilangan akal karena ketakutan. Cakarnya terbang dengan cepat. Ah, dewa-dewa itu kehilangan dirinya karena ketakutan. Namun ada juga banyak dewa yang menjadi marah dan mengeluarkan pedang atau pedang panjang mereka. Namun pedang pertempuran dan pedang panjang itu tidak berhasil melakukan apapun saat meretas naga gua bawah tanah. Kakak, aku akan pergi dulu. Tangan Hei Yu mulai bersinar, sarung tangan Snow Thread sudah dipakai di tangannya. Setelah itu Hei Yu mengambil Cloud Piercing Spear miliknya dan bergegas menuju naga gua bawah tanah. Cahaya berwarna emas gelap mengalir di permukaan Cloud Piercing Spear. Hei Yu dengan kasar menginjak tanah. Seperti anak panah yang tajam, tubuhnya ditembakkan ke depan. Hosh! Tatapan Hei Yu seperti kilat. Otot-otot di lengannya membengkak dengan keras. Sepasang tangannya menjadi sangat berkilau tembus cahaya dan transparan. Tombak penusuk awan yang dia pegang di tangannya juga mulai bersinar. Serangan tombak tunggal surga yang mengejutkan. Siluet tombak hitam itu membawa kekuatan yang tak ada habisnya, menghasilkan peluit tajam saat itu dengan kuat menghantam tubuh seperti cangkang kura-kura. Setelah raungan yang menyakitkan, karapas pelindung itu telah terbelah. Tatapan sedingin es naga gua bawah tanah itu terbakar amarah. Itu menatap Hei Yu, kamu benar-benar berbicara. Kamu harus mati. Ekspresi Qin Yu berubah. Pertahanan naga gua bawah tanah ini bahkan lebih kuat dari apa yang telah diantisipasi Qin Yu. Hei Yu saat ini telah memperbaiki sarung tangan benang salju dan bahkan menyerang dengan tombak penusuk awan. Namun naga gua bawah tanah secara tak terduga hanya terluka. Menuju tubuh besar naga gua bawah tanah luka sebesar itu hanya akan menimbulkan amarahnya. Xiao Hei mundur, Qin Yu berteriak. Pada saat ini naga gua bawah tanah yang konsentrasinya tertuju pada Hei Yu berhenti mengejar dewa lain untuk membunuh. Dewa-dewa itu segera lari menyelamatkan diri. Tidak satu pun dari mereka tetap di sini untuk membantu Qin Yu dan saudara-saudaranya. Kakak, pertahanan orang ini terlalu kuat. Hei Yu mundur dengan cepat. Adapun naga gua bawah tanah dengan gerakan beberapa ratus cakar itu langsung mencapai Qin Yu dan saudara-saudaranya. Mata Qin Yu bersinar, sangat cepat. Pada saat yang sama Qin Yu meraih Hou Fei dan Hei Yu. Dengan kecepatan seperti kilat dia terbang ke udara. Kakak, kamu bisa terbang. Hou Fei dan Hei Yu melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Kalian berdua minggir dulu. Qin Yu melepaskan tangannya. Hou Fei dan Hei Yu mendarat di tanah. Adapun Qin Yu, ia memandang naga gua bawah tanah itu dengan senyum di wajahnya. Naga gua bawah tanah itu juga menatap Qin Yu. Binatang iblis alam ilahi, meskipun belum mengalami kesengsaraan, masih memiliki level jiwa dari kaisar iblis level 9. Jadi secara alami juga memiliki kebijaksanaan. Orang di depannya bisa terbang. Dia adalah dewa surgawi. Bahaya, itulah respon dari naga gua bawah tanah. Saat Qin Yu terus mengapung, dia membalik tangannya dan mengeluarkan miniatur batu pagoda. Qin Yu tersenyum ringan ke naga gua bawah tanah. Naga gua bawah tanah, Anda akan menjadi pelayan pertama dari pagoda penyegel dewa.
Riak tak terlihat meluncur dari pagoda penyegel Dewa Kenaga Gua Bawah Tanah, meskipun pagoda penyegel dewa ini tidak dapat merawat dewa surgawi, tetapi sangat mudah untuk merawat binatang iblis dari alam ilahi yang memiliki tingkat jiwa yang sangat rendah. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Serangan jiwa sederhana dari God Ceiling Pagoda telah langsung membawa naga gua bawah tanah ke kondisi pusing. Setelah itu, tanpa perlawanan apapun dengan mudah diserap ke dalam pagoda penyegel dewa. Hou Fei dan Hei Yu tercengang saat mereka melihat naga gua bawah tanah menghilang di depan mereka. Itu hilang. Hou Fei dan Hei Yu melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Mereka kemudian melihat pagoda penyegelan dewa di tangan Qin Yu. Qin Yu mendarat di tanah. Dia melirik terowongan di belakangnya di mana sebagian besar orang telah melarikan diri. Mereka benar-benar lambat datang. Qin Yu tidak ingin membuat masalah. Dia langsung menyerap pagoda penyegelan dewa ke dalam tubuhnya. Hou Fei dan Hei Yu segera berjalan ke sisi Qin Yu. Kakak, apakah pagoda penyegel dewa menyerapnya? Tanya Hou Fei dengan penuh semangat. Bagaimana menurut Anda? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Baiklah, tentara tambang akan datang, ayo cepat pergi, sepertinya kita tidak bisa pergi. Qin Yu tersenyum ringan sambil melihat ke kedalaman terowongan di belakangnya. Sesosok berubah menjadi kabur. Dalam sekejap itu telah melewati jarak beberapa mil. Seperti kilat itu telah tiba sebelum Qin Yu dan saudara-saudaranya. Qin Yu dan saudara-saudaranya semuanya berhasil mengenali orang yang muncul di hadapan mereka. Tepatnya Dewa Surgawi yang mereka lihat sebelumnya, orang yang bertanggung jawab atas tambang, Dewa Surgawi Yu Qiyang. Yu Qiyang mengenakan gaun hitam dan memiliki penampilan yang sangat tegas dan acuh tak acuh. Yu Qiyang melihat ke tanah di kejauhan yang dipenuhi dengan potongan tulang dan daging. Dia kemudian dengan dingin menatap Qin Yu dan saudara-saudaranya. Alisnya mengerutkan kening. Dia berkata, apakah kalian bertiga berhasil melihat naga gua bawah tanah? Qin Yu mengangguk dan berkata, yang mulia, naga gua bawah tanah itu telah membantai di sepanjang jalannya. Ia kemudian lari dengan kecepatan seperti kilat. Orang-orang yang berhasil melarikan diri mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mengelas tombak yang bertarung dengan naga gua bawah tanah di sini. Apakah Anda semua berhasil melihatnya? Yu Qiyang memandang Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan dingin. Seseorang yang memegang tombak sedang bertarung melawan naga gua bawah tanah. Qin Yu ingin mengutuk dalam kemarahan. Bagaimana bisa orang-orang yang mereka selamatkan itu menjadi pengoceh seperti itu? Dan tepat ketika Qin Yu dan saudara-saudaranya saling memandang, suara gemuruh bisa terdengar. Itu adalah suara pasukan dalam jumlah besar. Qin Yu dan saudara-saudaranya melihat ke kedalaman terowongan. Mereka melihat banyak tentara alam ilahi berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tentara yang padat itu memberikan sensasi yang menindas. Yang mulia, 1000 tentara dari tentara besar ketiga semuanya hadir. Kata seorang pria jangkung dan tegap dengan hormat. Yu Qi yang mengangguk dengan acuh tak acuh. Namun tatapannya masih tertuju pada Qin Yu dan saudara-saudaranya. Bicaralah, di mana orang yang memegang tombak dan bertarung melawan naga gua bawah tanah itu. Yang mulia, kami tidak melihatnya. Qin Yu berkata dengan busur ringan. Adapun Hou Fei dan Hei Yu, mereka berdua hanya berdiri di belakang Qin Yu tanpa mengatakan apapun. Yu Qi yang dengan cermat mengamati ketiganya dengan tatapannya. Dia kemudian berbalik dan melihat medan perang dipenuhi dengan potongan tulang dan daging. Dia kemudian melihat ke dinding batu terowongan yang telah runtuh melalui cakar naga gua bawah tanah. Di mana kalian bertiga tadi? Kenapa kamu tidak melihatnya? Yu Qi yang bertanya dengan cemberut. Qin Yu menunjuk ke sebuah terowongan yang sudah runtuh. Yang mulia, sebelum naga gua bawah tanah itu datang dan membunuh semua orang, saya tahu bahwa itu hanyalah binatang iblis, jadi meskipun kekuatan serangannya kuat, tingkat jiwanya jauh lebih rendah dari dewa. Jadi kami bertiga menyembunyikan diri di dalam tumpukan batu yang runtuh dan hancur itu.
Hanya ketika naga gua bawah tanah pergi kami kembali, kamu cukup cerdas, Yu Chi yang mengangguk. Dengan cara Qin Yu menjelaskan dirinya sendiri, sangat mudah baginya untuk menjelaskan tentang mengapa mereka tidak melihat siapa yang bertarung melawan naga gua bawah tanah. Bersembunyi di dalam tumpukan batu yang jatuh, bagaimana mereka bisa melihat pertempuran itu? Menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari. Tumpukan batu yang hancur itu terletak beberapa ratus meter dari medan perang. Untuk memungkinkan kesadaran ilahi seseorang menyebar beberapa ratus meter dari tubuh seseorang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa surgawi tingkat rendah. Naga gua bawah tanah telah menyembunyikan dirinya lagi. Yu Chi yang itu menatap terowongan runtuh di sekitarnya. Alisnya sangat berkerut. Bahkan jika naga gua bawah tanah akan dibunuh, setidaknya tetap menjadi bangkai. Bahkan jika itu adalah ahli tingkat dewa surgawi masih tidak mudah baginya untuk membunuh naga gua bawah tanah. Kalian semua bisa pergi sekarang, kata Yu Chi yang acuh tak acuh. Ya yang mulia, kata Qin Yu dengan nada rendah hati namun sopan. Setelah itu ketiga bersaudara itu mengikuti terowongan yang tidak runtuh dan segera meninggalkan tambang. Setelah Qin Yu dan saudara-saudaranya membayar 3.600 keping batu spiritual ilahi kualitas rendah, mereka memasuki terowongan baru dari tambang batu spiritual ilahi. Mereka bertiga terus berjalan ke bagian terdalam dari wilayah tersebut dan kemudian memasuki alam Jianglan. Di ruang lapisan kedua dari alam Jianglan, Yu Chi yang itu kekuatannya memang kuat. Dia adalah dewa surgawi. Qin Yu mengerti dalam hatinya bahwa meskipun dia bisa terbang sekarang itu hanya karena air mata meteorik. Energi di dalam tubuhnya masih hanya energi ilahi dan bukan energi ilahi surgawi. Para dewa yang memiliki energi ilahi surgawi masih lebih kuat dariku, kecuali jika aku menggunakan salju yang menipis dari tombak ilahi. Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Setelah ia menggunakan salju pudar tombak ilahi, tidak akan sulit bagi Qin Yu untuk membunuh dewa surgawi tingkat rendah. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo lanjutkan latihan. Seberapa jauh kalian berdua dalam pelatihan teknik bela diri budidaya tubuh alam ilahi yang diberikan Paman Fu? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Teknik bela diri budidaya tubuh alam ilahi adalah sesuatu yang relatif berharga. Namun ada banyak koleksi teknik bela diri kultivasi tubuh seperti itu di kuil dewa penyihir. Qin Yu malah mencemaskan fakta bahwa tidak ada cukup waktu. Dia praktis menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti jalur arai. Dengan demikian dia untuk sementara tidak berlatih teknik bela diri kultivasi tubuh dan hanya bisa membiarkan tubuhnya meningkatkan kekuatan dengan menyerap energi spiritual ilahi. Pada saat ini, Qin Yu memiliki perasaan bahwa semua jenis pengaturan susunan formasi ada dalam pikirannya. Ketika dia menutup matanya, dia bisa dengan jelas melihat ribuan susunan formasi di benaknya. Pada saat yang sama dia mampu mencari tahu titik kuat, titik lemah dan cara memecah susunan formasi dalam sekejap. Sensasi dari segala sesuatu yang berada dalam kendalinya memberi Qin Yu perasaan yang sangat senang. Paman Fu memandang Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Guru, sejauh yang saya tahu di antara semua ahli yang telah memahami tahap pertama jalur arai yang tercepat menghabiskan waktu sekitar 100.000 tahun. Bahkan tuan tua menghabiskan 1 juta tahun sebelum dia berhasil memahami tahap pertama dari jalur arai. Namun guru telah memahaminya hanya dalam 90.000 tahun. Tampaknya bakat master di bidang arai pat memang luar biasa. Tahap pertama dari arai pat adalah dasar dari arai pat. Namun dasar dari arai pat yang berhasil dipahami setiap orang berbeda. Guru, apakah Anda merasa seolah-olah Anda dapat dengan mudah menguraikan dan menghancurkan susunan formasi apapun? Kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu terkejut. Qin Yu ingin mengangguk karena justru itulah sensasi yang dia miliki saat ini. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.